Saya radio dan televisi adalah pelopor media pemersatu bangsa yang harus kita jaga dan juga kita lestarikan. Oke, ini aku lagi ada di Taman Kencana Bogor, Jawa Barat, tepat di sebelah kanan saya tuh, ya kan?
keliling. Ini Skyen Technopark ITB University. Jadi orang belajar mengenai mobil wilayah aerodinamik. Ini di arah aerodinamik kami masuk dalam tampuk pada perangkat saudara. Sini antem ya saudara. Tahu ini sekarang saya posisi saya ada di mana? Sini ada banyak sekali bangunan cagar budaya yang disimpan sebagian di sini ya. Kayaknya mau bikin apa ini? Okay. Wah, ini kayaknya ini lagi bikin apa nih, Pak? Itu lagi bikin apa ya? Oh, ini kayaknya mau syuting ya, Pak ya? Oh, sukses ya, Pak ya? Oke. Okay. Ini kayaknya kan ada yang mau buat syuting yang ternyata luar biasa. Oke, kita potong kanan. Oh iya. Kita udah keluar nanti tempatnya di Masjid Pajajaran. Kita udah keluar dari kita bawa aja untuk jalannya biar lebih cepat lebih baik ya. Sebentar dan kemana selamat sampai ke sini masih banyak sekali kontrol terus. Thank you.
Kita ini adalah masa kerja presiden ya saudara ya.
cinta. Nah, ini kita langsung motong jalan sambil ikutin mereka di sini. Mereka pada mau kemana ya? Baru aja keluar ya, dan sekarang aku lagi ada di Jalan Tumulpung Wiradiraja ya. Oke, kita cuma mau bagikan tips melewati jalur alternatif ya, khusus kita pemotor roda 2 ya, dia pemantas nanya tadi ya, dari Ahmad atau Jawa Baru tembusnya ke arah Wiradiraja. Itu saran tips dari saya. Semoga blog terkait tempat buat kita sekaya dan peserta kelompok saya. Terus menangkan rakyat Malaka besar, makin rakyat yuk menangkan ya tuh. Terus menangkan ya, rakyat juara. Kemang Permata, Kemang Daraja City, Pak Afani ya. Kalau makanya ada di sebelah kiri. Nah ini kita masuk ke dalam Tiara Bogor Raya. Kita istirahat dulu sebentar. Balik ke Siang Pocok. Thank you.
gas. Baru aja motong jalan ya, dari arah Banteng tembusnya ke sini nih ya. Ini tips khusus untuk Anda yang mau motong jalan ke dalam perumahan MBR ya, atau mungkin arah Bogor Raya ya. Kalau pas Trans Bandung Raya mah main lagi ya, itu kan pemenang juara Liga dan tahun 1996 saudara, itu lain lagi. Kalau MBR itu Mutiara Bogor Raya saudara, luar biasa. Jagorawi ke arah Ciawi uji ini puncak ya saudara. Tapi kita lihat ini mobil ini kemana ya, uji penasaran. Kita lewat tadi di awal tadi itu akses jalan alternatif tembus menuju arah sini ya, yang saya sebutkan tadi via MBR Mutiara Bogor Raya itu tidak ada pemeriksaan dan juga penyekatan sama sekali, seperti persis kayak waktu COVID-19 4 tahun yang lalu saudara. Hati-hati saudara, banyak polisi tidur. Curam sekali, matiin dulu ah.
kita udah keluar ya saudara, kita ambil kiri aja deh saudara biar lebih cepat lebih baik ya. Balik saudara, kita balik dulu ya. Kalau ke kiri saudara, ke arah yang ke arah puncak atas saudara, kita langsung motong jalan kanan aja saudara, ya. A-R-E-H-A. Okay. Nah ini kita udah mau nanti start lagi. Dan ini start lagi maksud saya. Oke, ini saya ulangi sekali lagi. Dan sesaat lagi ya kita mau lintasi jembatan bendungan Katulampa ya. Ini tepat di sebelah kiri saya ini saudara, bendungan Katulampanya. Nah ini buat kamu yang baru saja pulang wisata ke puncak ya, khusus kendaraan bermotor roda 2 nih, ini tips dari saya nih. Nah setelah keluar dari Bogor alternatif tadi ya, ataupun datang dari arah Jalan Terobosan lah, dari Cisarua Mega Bendung lah segala macam, ataupun dari arah Gunung Gelis Bekas Segaran setiap tadi ya, setelah dari Semarang Bogor jangan sampai anda lupa ya, setelah dari Semarang Bogor belok kiri lagi, nanti setelah itu belok ke kiri lagi ya, motong jalan alternatif via MBR di arah Bogor Raya. Ini dia suasana parknya, sangat keren sekali. Nah ini dia nih suasana bendungan Katulampanya nih saudara. Akhirnya. Nah ini dia tembusannya ya saudara yang saya sebutkan tadi. Ya, oke. Oke, ini dia pemandangannya keren banget nih. Nanti setelah dari bentuk Katulampa, kalau tidak ada halangan, nanti setelah lurus ya, seterusnya ketemu balik lagi ke kiri, nanti setelah lurus depan kena belok kiri ke arah Warung Jambu maupun arah sebaliknya, ataupun ke arah Sinar Marga juga bisa ya saudara ya. Oke, semoga vlog buat nasib dan manfaat buat kita sekalian. Saya Nasibat pamit. Jangan lupa subscribe dulu nama YouTube channel resminya sebenarnya, dan coba teman-teman sebanyak-banyaknya dan juga podcastnya, dan juga seluruh lampirin di sosial resmi dan sebagainya. Mungkin seluruh yang berdekat, saya Hasil. Terima kasih dan sampai jumpa.